Oke. Baik sahabat, classmate, dan insan edukasi, masih bersama Sri. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi 2. Webinar sesi 2 siang ini, kita akan membahas tentang teknik vokal dalam memainkan peran saat bercerita. Ya, sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi, siapa sih yang tidak suka dengan dongeng? Pasti semua suka ya. Ya, sahabat, ternyata tidak hanya kita loh yang suka dengan mendongeng. Albert Einstein, salah satu orang jenius di dunia, pernah mengatakan, "If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want them to be more intelligent, read them more fairy tales." Jadi, kata Albert Einstein, kalau kita ingin anak kita pintar, bacakan cerita. Kalau mau lebih pintar, bacakan lebih banyak cerita. Tapi, bercerita itu ada tekniknya. Nah, ini yang akan kita bahas dengan dua orang narasumber kita, yaitu Ibu Ana Gracia dari Vigor dan Bapak Ketut Santoso atau biasa kita panggil Kak Tobi. Beliau adalah seorang pendongeng dari Kumpul Dongeng Surabaya. Oke, apa kabar Ibu Ana? Kabar baik, Ibu Sri. Senang berjumpa di sini. Ya, aduh. Ini Kak Tobi. Ya. Namanya masih Susiana, Bu, Pak. Silakan Kak Tobi dibuka dulu mic-nya, Kak Tobi. Iya, Kak Tobi. Masih di mute ya. Iya, sudah, ini. Sudah masuk. Mantap. Iya, ini Kak Tobi ini pendongeng. Saya nontonnya di YouTube ini, Kak Tobi. Karena kita jauh. Apalagi betul. Sekarang ya, apa bisanya secara online gitu. Betul. Oke, untuk presenter pertama kita sampaikan dulu, apa kita berikan kesempatan kepada Ibu Ana Gracia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Sri. Kak Tobi, izin saya ngobrol sebentar ya. Ya, silakan Bu. Siap. Jadi buat sahabat luar biasa, classmates dan insan edukasi ya, kita pada saat mau bercerita tadi pagi kita sempat sama-sama mengikuti bagaimana Bu Lina dan Kak Aryo dari Ayo Dongeng Indonesia itu ngobrol-ngobrol. Ternyata teknik salah satu teknik untuk bisa menyampaikan pesan-pesan, juga pesan-pesan perilaku, moral, religi, dan banyak hal yang bukan cerita biasa itu dilakukan lewat social story. Nah, lalu kita lihat tuh ada contoh dari para pendongeng ya, yang juga menceritakan pesan-pesan itu dengan interaksi sama anak-anak. Yang kita lihat di teknik, ternyata ada keunikan. Mereka mesti punya keterampilan untuk mengubah-ubah vokalnya. Jadi kadang-kadang kalau lagi jadi anak-anak gitu ya, lalu para pendongeng itu gaya bicara dan terutama nih yang saya perhatikan teknik vokalnya ya, itu akan berubah mulai dari kecepatan bicaranya. Tapi kan aku tidak mau kalau mesti lari seperti itu, capek. Ya, jadi teknik artikulasi dan kecepatannya berubah. Lalu berubah menjadi orang dewasa, padahal saya perempuan, tapi menggantikan peran seorang pria. Jangan lupa, ayo anak-anakku. Ingat, ayo. Apa nih pesannya kalau mau keluar rumah? Masker. Berubah, ya. Nah, perubahan-perubahan ini nanti Kak Tobi yang lebih banyak nih kasih contoh-contoh. Karena the real pendongeng. Kalau saya suka aja mendongeng ya. Cuman yang saya mau memberikan secara khusus sore hari ini, siang ini adalah ternyata teknik vokal itu memberikan kondisi khusus bagi kerja otak. Kalau kita mau cerita pada anak-anak dan memberi pesan yang kita kepengen yakin masuk ke memorinya mereka. Bukan justru bahasa kita istilahnya ya,
kuping kanan, kuping kayak kiri. Lewat. Harusnya oke dong. Kan kalau dari kuping kanan, kuping kiri lewat tengah ya. Tapi istilah zaman dulu, kuping kanan, kuping kiri artinya nggak dipikirin, molos. Sekarang bisa lebih parah. Kuping kanan, kanan lagi. Artinya mental. Nggak didengar sama anak-anak. Itu bisa kita tanggulangi jika kita mau masuk ke social story dengan menggunakan teknik membuat artikulasi yang pada cerita tadi pagi dicontohkan oleh Kak Hendra, Kak Budi, Kak Namira ya. Itu tidak segan-segan memanfaatkan semua otot wajah, bibir, dan bahkan otot ekspresi mata, dahi. Ya, jadi ekspresinya itu tegas. Artikulasinya membedakan U, I, O juga untuk konsonannya. Lalu pengolahan udara. Udara untuk bisa membunyikan ceritanya itu semua udara yang di leher dan di dada perut. Jadi mainan diafragma ke leher. Nah dampaknya saya share screen, ada gambar dulu ya. Pada kondisi telinga seorang anak menerima bunyi yang dihasilkan oleh orang yang menyampaikan pesan, itu dia bukan cuma sekedar masuk lubang telinga, tapi gelombang udara itu akan menggetarkan gendang telinga, berarti berubah dari energi gelombang udara menjadi energi gelombang getaran selaput. Nanti getaran selaput ini akan mendorong tulang yang ada di belakang gendang, jadi tulangnya bergerak. Nah tulang yang bergerak ini kemudian akan mengetuk-ngetuk rumah siput. Pada waktu dia mengetuk-ngetuk rumah siput, maka cairan di dalam rumah siput itu akan beriak-riak, berombak-ombak, menggetarkan bulu-bulu yang termasuk akan memberi stimulus pada daerah cincin keseimbangan. Maka jika kita mau spesial, mau memberi pesan pada siapapun, selain artikulasi mesti jelas di hadapan orang yang mau kita beri pesan, seperti tadi ya, pesan pandang sama ibu ya, kita bertatap-tatapan gitu ya, supaya dia lihat artikulasinya, lip readingnya jelas, tapi juga suaranya tuh tidak menyakiti telinga pendengar. Tidak membuat penolakan pada audio pendengar. Nah di slide yang kedua, ingin saya sampaikan bahwa ternyata cincin yang mengelola bulu-bulu keseimbangan di dalamnya, jika volume dan frekuensi terutama yang diterima itu terlalu tinggi, maka getaran tersebut mengubah rasa keseimbangan manusia. Maka anak-anak cenderung menjadi aktif. Kalau memang lagi mau cerita seru-seruan, itu sih nggak apa-apa. Ayo anak-anak, siap, siap, siap. Yuk, satu, dua, semua bersorak. Gak apa-apa, memang kita lagi mau angkat semangat mereka dan lagi mau mengajak mereka untuk bergerak. Nah, organ keseimbangannya kita utik-utik deh lewat suara kita. Tetapi ya, kalau ternyata yang mau dilakukan adalah mengajak
anak-anak menyimak tenang. Oh, jangan pakai nada tinggi, frekuensi tinggi, walaupun semangat. Misalnya jadinya, anak-anak, kita jangan lupa harus menyiapkan desinfektan supaya masker kita semprot setelah dilepas, dibuka. Semprot ya. Jangan teriak. Semprot ya. Jangan menjerit ya. Supaya penerimaan pada saraf auditori di otaknya itu gerbangnya terbuka lebar. Siap menerima pesan yang mau disampaikan. Itu teknik vokal yang mau saya ingatkan dari sudut pandang neuroscience untuk kerja otak. Tapi gimana caranya? Yuk kita minta Kak Tobi. Oke, luar biasa sekali Bu Ane. Ya, jadi ternyata pesan itu biar sampai gitu ya, nggak langsung dari keluar dari masuk dari kiri, telinga kiri keluar ke telinga kanan, itu ada teknik-tekniknya tadi gitu ya, agar masuk ke memorinya gitu ya Bu Ana ya gitu ya. Jadi teknik dan itu salah satunya justru dari teknik vokal gitu ya, bagaimana bisa masuk ke keseimbangan kotak kita gitu ya. Nah, gimana teknik vokalnya? Yuk kita ajak dulu Kak Tobi. Ayo Kak Tobi, gimana nih teknik vokalnya yang bagus nih buat kita bercerita? Belum ada suaranya Pak Kak Tobi? Iya, bukan dari mute-nya, tapi mungkin dari headset-nya audio. Nih. Dari audio di komputernya. Ya, nah. Itu mulai muncul. Belum, belum. Belum ada, belum. Iya. Nah, sambil menunggu Kak Tobi nih. Belum ada Kak Tobi. Suaranya belum masuk Kak Tobi. Ya, nah seperti tadi tuh ya Kak Tobi lagi berusaha juga supaya suaranya muncul. Iya. Jadi buat teman-teman pendongeng, guru, orang tua... yang lagi jauh dari belum juga ya, masuk sekarang mas. Iya. Iya. Karena di Surabaya lagi hujan deras ini Kak. Oh iya iya. Alhamdulillah. Iya, assalamualaikum Bunda Ana dan juga Bunda Tri. Alhamdulillah. Ya, siang hari ini saya mendapat kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat. Ya. Baik. Yang pertama saya sampaikan terima kasih. Setelah melihat paparan dari, mendengarkan paparan dari Bunda Ana, kok saya malah jadi bingung sendiri ya. Ternyata sebegitu asiknya ya. Dongeng yang sederhana begitu dipilah menjadi bermacam-macam, bisa masuk ke ranah, berbagai ranah, ternyata begitu asik ya. Karena saya hanya memberanikan menjadi pendongeng, ini berdasarkan dari masa kecil yang dengan nenek. Ya dengan nenek ya, waktu saat itu menggelar tikar di depan rumah dulu, tapi kalau sekarang menggelar tikar di depan rumah kena motor karena halamannya sudah jadi jalan. Nah dari situlah saya ternyata cerita dari si nenek itu sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang, masih terbayang bagaimana, bahkan baju nenek waktu saya cerita dengan saya itu masuk begitu pengaruh besarnya ya. Terus yang kedua, saya kemarin hubungi sama Bunda Ana untuk bisa memberikan contoh-contoh dongeng, bagaimana bersuara bermacam-macam. Saya kok malah jadi ragu-ragu ya, Bu. Karena apa? Karena saya harus bercerita dengan kaum ibu-ibu, yang notabene ibu-ibu jagoan-jagoan mendongeng loh. Benar! Yeah. Laki-laki itu... kalau ditanya sekali, jawabnya sekali. Kalau perempuan ditanya sekali, jawabnya panjang. Bener ini. Salah satu contoh. Mau kemana, Bang?
Oh, ke warung beli apa? Beli obat. Libur nih hari ini? Iya, libur. Sudah. Satu-satu-satu. Kalau ibu, bu, dari mana? Dari warung. Aduh, bu, Lombok sekarang itu kok begini panjang ya, begini jauh. Padahal itu anaknya, bapaknya anak-anak itu libur, kepingin makan sambal aja kok. Kok jadi panjang banget ya? Dan terus terang jika kalau saya harus apa namanya bermacam-macam suara, itu sebetulnya saya tidak mampu. Tapi karena mendongeng itu bagus dengan kemampuan suara yang banyak, tapi kalau tidak bisa pun mendongeng tetap asik. Karena mendongeng itu adalah hati kita yang bercerita, diterima oleh anak kita atau pendengar kita dengan hati juga gitu. Dan kunci yang paling sederhana, ketika Bunda mau mendongeng, jangan dibayangkan Anda belajar dengan orang yang sudah profesional, yang jamnya terbangnya tinggi, yang kalau berbayar harus berbayar tinggi. Mendongeng yang paling sederhana itu hanya tiga model suara, suara kita sendiri, terus suara yang ditinggikan dan suara yang direndahkan, itu aja sudah cukup. Ya, tiga suara itu. Jadi ketika kita suara kita sendiri, berarti kita jadi naratornya, kita jadi dalangnya. Ketika suara tinggi, itu hanya membedakan untuk dua karakter atau dua tokoh yang kita mainkan. Salah satu contohnya, anakku, kancil itu pagi hari ini dia sedang bermain-main. Nah, pagi itu dia ketemu dengan temannya, si Tupai. Tupai menyapa si kancil dengan ramah. Hai, Cil. Mau kemana? Aku mau bermain-main dengan kamu ya. Aku juga mau ikut, kata si kerbau. Karena aku di sini sendirian. Jadi dua itu aja. Sudah cukup panjang untuk bisa bercerita bermacam-macam. Ya, nah, untuk itu Bunda jangan pernah takut untuk bercerita karena merasa tidak mampu mempunyai bermacam-macam suara. Jangan. Kita bercerita karena alur cerita itulah yang sangat dinikmati. Kalau memang dikasih kelebihan suara, luar biasa, itu adalah karunia. Tapi kalaupun tidak bisa bermacam-macam, jangan pernah takut. Kita tetap harus bercerita. Kita harus tetap mendongeng. Karena anak-anak kita rindu dengan dongengan kita. Gitu, Bun. Oke, jadi berarti kita tidak perlu memaksakan ya, kalau misalnya tidak bisa, tapi kita bisa pakai tadi, tiga tadi ya. Oke, pakai suara kita. Kemudian kita bisa suara yang ditinggikan dan suara yang direndahkan. Atau meninggikan suara kita. Jadi kita bisa memainkan. Jadi katakan dengan akhirnya bisa memainkan tidak cuma satu peran ya dengan teknik vokal tersebut ya Kak Tobi ya. Iya. Walaupun katakan yang suara rendah itu bisa untuk menggantikan suara katakan seandainya kita mau bercerita tentang si apa namanya Buta Ijo. Ya. Pakai aja suara yang rendah itu. Bo, aku sudah menepati janji untuk datang ke sini. Lalu, di manakah timun emas itu, Bo? Aduh, sang raksasa, saya mohon maaf karena si timun emas itu masih kecil dan belum enak dagingnya. Oh, lalu saya harus kembali lagi. Iya, kembalilah lagi. Kira-kira 10 tahun. Oh, 10 tahun, Mbak. Iya. Wah, lama sekali. Saya kepingin tahu di mana sih, Mbak, timun emas. Itu. Mereka sedang bermain di sana. Wah, aku ke sana ya, Mbak. Anakku ketika si raksasa itu menemui timun emas ternyata sudah pulang. Mbak, aku pulang. Kamu tadi nggak melihat si Buta Ijo. Siapa, Mbok? Oh, yang tinggi besar itu ya? Iya, Dok. Wah, aku tadi melihat tapi Buta Ijo-nya kok gak melihat aku. Bersyukurlah. Dia tidak tahu kamu berarti. Karena apa? Kamu pakai masker kan? Jadi semua wajah teman-temanmu sama.
Kira-kira begitu, Bu. Kalau nanti itu di itu bercerita dengan anak kita yang dekat, yang hanya 1-2 orang begitu. Kalau nanti itu bisa dibesarkan lagi untuk pertunjukan, ya memang beda. Kita harus belajar lagi. Tapi jangan itu dulu. Kita ke anak kita dulu, itu aja sudah asik. Begitu, saya dengan cucu ya, Bu, ya. Yang usianya baru 3 tahun PKA gitu. Nah, kalau sudah duduk, sudah mulai berbareng dan minta diceritain, ini apa? Jarinya sudah mulai reaksi kalau dia sudah masuk dalam ceritanya. Ada aja yang dipegang. Ada yang jari itu dipegang, terus mendengarkan, terus dia tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Itu sudah luar biasa nikmatnya. Itu ya, dibayar mahal. Pak Tobi, kan tadi vokal ya. Kalau intonasi gimana, Pak Tobi? Dalam? Kalau misalnya kan kita dalam bercerita itu kan ada intonasinya gitu ya. Apakah harus pelan gitu atau harus apa namanya itu cepat. Itu tergantung dari tokoh yang kita perankan atau seperti apa, Kak Tobi? Dalam bercerita, kalau saya melihat seberapa usia berapa yang kita dongengin. Kalau memang sudah agak besar, dia mampu menerima kecepatan intonasi itu, boleh. Tapi kalau masih kecil, kalau kita bercerita dengan tempo cepat, dia malah bingung dan disuruh ngulangi lagi. Itu tadi ngomong apa. Jadi gitu. Kalau usianya masih kecil, ya kita terus mengalir aja. Paling ya nanti intonasi kita mainkan intonasinya dengan tinggi rendah saja gitu. Kalau speed saya belum berani. Kalau dengan kecepatan tempo yang padat gitu, ya mesti suruh mengulang. Itu tadi gimana gitu kan. Gitu. Iya. Oh iya. Ya. Jadi penting sekali ya Kak Tobi, apa vokal kita juga intonasi kita ya. Intonasi, ekspresi Bunda. Oh, ekspresi wajah ya. Iya. Itu kalau misalnya pas lagi dongeng gitu ya, ekspresi wajah kan kita kalau dongeng kan satu kita mendongeng sendiri, tapi kan kita memerankan beberapa peran. Nah, itu ekspresi wajahnya harus disesuaikan juga ya dengan peran kita yang kita. Iya. Sebetulnya itu kalau saya rasa itu kalau kita sering ekspresi itu akan muncul mengikuti, bukan dibentuk. Oh, gitu. Iya. Dan kita juga memainkan tangan-tangan kita walaupun tanpa alat peraga bisa. Jadi katakan kalau Buto Ijo pun melihat kerumunan anak itu, kita nggak ngomong tapi kita tetap ekspresi begini, anaknya mengikuti. Terus dia mesti tanya, ngomong apa itu tadi Kak Reksasen? Belum tahu gitu, hanya melihat ekspresi kita dia sudah menebak, ternyata raksasa itu melihat Timun Mas bersama teman-temannya, padahal kita nggak ngomong itu. Itu sudah. Iya, oke. Jadi berarti tadi dari Bu Anne kita harus kontak mata ya, harus ada kontak mata ya. Kemudian vokal juga ya, apa nama itu biar ceritanya menarik. Ya. Yuk, apa tidak hanya vokal sendiri saja kita rubah menjadi tinggi, kemudian jadi rendah, ya. Kemudian juga tadi intonasi. Ya, intonasi sebaiknya mungkin pelan-pelan ya, terutama untuk anak-anak yang masih kecil. Apalagi tadi kita membahas anak yang berkebutuhan khusus ya, anak berkebutuhan khusus, apalagi gitu, intonasi harus jelas ya, cara kita berucap ya juga harus jelas. Dan tadi tambah lagi sama Kak Tobi, mimik wajah ya, tadi juga udah disinggung oleh Bu Anne. Wah. Otot wajah ini bisa kita mainkan ketika kita bercerita gitu ya. Pak Tobi, selain tadi itu ada berapa tadi? Kontak mata, intonasi, wajah, kemudian vokalnya. Itu apa lagi, Kak Tobi, yang penting diperhatikan dalam ketika kita mendongeng? Untuk menambah keasikan kita dalam bercerita, kita itu sisipkan dengan sound effect-nya. Dengan sound effect yang kita bikin sendiri. Jadi katakan pagi hari itu ketika Kancil mau sudah punya janji, dia dibangunkan oleh tetangganya si ayam jago.
Terus kita birukan suara ayam jatuh itu. Kalau bisa. Kalau belum bisa tidak usah dipaksa. Langsung kita ganti. Ayam jago itu pun berkokok. Anak tidak akan protes dengan yang dengan kukuruyuk itu, sama saja hasilnya. Mereka tetap menangkap bahwa itu suara ayam. Terus? Iya. Nih ada pertanyaan nih dari Bu Anda nih. Katanya kalau suara rendah suka jadi batuk, gimana tipsnya nih kalau kita pakai suara rendah, Kak Tobi? Pakai suara rendah bagaimana? Oh, dari chat YouTube katanya. Ada pertanyaan dari pemirsa kita di YouTube, Kak Tobi. Kalau suara rendah suka batuk, gimana nih tipsnya biar kita nggak jadi batuk gitu? Pakai suara rendah. Karena vokalnya ada yang pakai tinggi, ada yang pakai rendah. Mm-hmm. Ketika pakai suara rendah, kita suka jadi batuk. Nah, gimana tipsnya menggunakan suara rendah ketika bercerita? Oh, menggunakan suara rendah. Iya. Kalau suara tinggi itu kan dihasilkan dari suara kerongkongan. Iya. Nah, kalau suara rendah kan suara perut. Jadi, kita buka saja dari aku sekarang mau ke sana dengan aku sekarang mau ke sana. Itu hanya kalau yang rendah kan keluar langsung dari perut suaranya. Dan kalau batuk itu sebetulnya hanya kurang terbiasa saja. Awalnya saya pakai suara itu ya terus batuk. Pindah-pindah suara itu juga batuk. Tapi karena kalau kita lakukan, insya Allah hal itu akan jadi terbiasa. Ya. Oh, jadi suara coba bersuara langsung dari perut ya Bunda ya. Dari A itu kerongkongan. Kalau A itu suara perut. Aku mau ke sana sekarang. Oh iya, silakan aku tunggu. Nah, mungkin begitu. Wah, harus latihan nih ternyata, sahabat luar biasa. Nggak bisa ya kalau misalnya kita tiba-tiba langsung gitu ya. Tapi tetap, apalagi kita kan biasa ngomong seperti ini mungkin biasa. Tapi kalau misalnya kita pakai suara rendah, kita harus latihan ya, biar nggak batuk. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak Tobi. Kak, saya suka terengah-engah nafasnya saat asik dongengin anak. Jadi anaknya nggak tertarik, gimana dong? Iya, itu hanya persoalan nafas. Ya. Ya, kita harus bisa mengatur saja nafas kita. Terengah-engah itu kadang-kadang, walaupun bercerita dengan anak kita sendiri, itu nervous loh, Bunda. Iya, karena apa? Yang dipikir jangan-jangan anakku tidak tertarik ini. Jadi itu akan berpengaruh kepada kerongkongan kita. Walaupun itu dengan anak kita dan sendirian gitu. Biasa saja kita tarik nafas secukupnya, terus kalaupun nafas itu kita rasa sudah mulai habis ya berhenti dulu, jangan dipaksakan. Jadi kalau sudah kadung kita bercerita nafas sudah mulai habis, tapi diteruskan aja akhirnya nyengal nanti akhirnya. Itu Kak Tobi nggak ada olah vokal gitu, nggak ada olah vokal yang bisa diterapkan buat sahabat kita ini. Kalau mau latihan vokal ya bisa. Itu pun kalau dengan anak-anak yang ingin belajar mendongeng dengan ada murid-murid gitu, kami mengajarkan ya begitu. Tarik nafas, kita bernapas dari perut. Tapi nanti terus sekarang kita kasih suara. Yang begitu. Terus mengucapkan alfabet A, I, U, E, O. Ya gitu. Tapi sebetulnya tidak serumit itu. Pokoknya kita cerita aja. Langsung aja sebenarnya ya. Dilakukan saja gitu ya, Kak Tobi ya. Betul. Jadi kalaupun Anda ikut mengikuti suatu pelatihan mendongeng, itu teori. Ya. Kuncinya ada di praktek. Dan pendongeng ataupun profesi apa pendongeng yang baik adalah praktek sampai lupa teorinya. Oh, betul Kak Tobi. Iya. Jadi nanti si teorinya udah langsung dilaksanakan di praktek kan, makanya lupa. Iya. Kalau kita ngerti teori, kata Kak Tobi harus suara perut ini.
wah bagaimana ngaturnya, jadi kita kemarin kesulitan sendiri, udah jalan aja deh. Iya, oke, berarti langsung aja ya, nanti kita bisa learning by doing ya, kalau ada salah kita betulin aja gitu ya. Oke, ini kalau sudah asik, kalau sudah asik pendengar anak kita tidak akan memprotes itu. Mereka sudah larut dengan ceritanya, kita masuk dengan cerita kita. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Kak Tobi. Saya sering salah menyebut kata-kata lah kalau lagi seru bercerita. Jadi sekarang malas gitu ya. Kenapa gitu ya? Gitu ya. Sering? Sering salah menyebut kata-kata kalau lagi seru bercerita. Iya. Itu sebetulnya ya, itu tadi. Sering malas itu mungkin kalau kita cerita dari buku membacanya kurang kita membacanya, dibaca berkali-kali dan terus jangan terpaku dengan alur cerita yang ada di buku itu, jangan terpaku dengan kalimatnya, lebih kepada isinya. Kalau katakan, nah sekarang kata itu sudah hampir memakan ngamuk, katakan gitu, pun kok ngamuk. Yang benar, nyamuk. Bunda, luar biasa. Ternyata kamu belum mengantuk ya sayang. Ya. Kita harus pandai berkelit juga. Iya. Jadi, kita jangan ngapalin perkata apalagi gitu ya. Jadi, jangan ngapalin ceritanya gitu ya. Tetapi poin-poinnya ya, Kak Tobi ya. Nanti gimana ceritanya, pakai gaya kita sendiri gitu ya, Kak Tobi ya. Betul, itu akan lebih hidup. Jadi yang kita baca setelah kita baca alurnya bagaimana, terus jalan ceritanya bagaimana, tokohnya siapa, yang antagonis siapa, yang main protagonisnya siapa. Wah, pokoknya itu sudah kita pegang, sudah. Kita jalan saja dengan gaya gitu. Kita sendiri. Jadi alur ceritanya, tokohnya, ya. Tokohnya. Ya, tokohnya ya seperti apa, nanti isinya apa, ya. Nanti akhirnya kayak gimana gitu ya. Iya. Cerita itu dan gitu. Kalaupun kalaupun anak kita ikut nimbrung di situ, kadang-kadang cerita bisa berbelok-belok. Oh iya. Jadi penting sekali kita tidak terpaku pada buku, ya. Iya. Tapi kita mengambil dari buku itu alur ceritanya ya. Oh iya. Itu cerita tentang ini ya, gitu ya. Lalu kita akan sampaikan. Oh, tokohnya adalah misalnya tentang Raja Bau. Ini saya sering cerita anak tentang anak. Kalau anak nggak suka mandi, saya ceritain tentang Raja Bau gitu. Raja Bau gitu kan ya. Jadi berarti oh tokohnya ada Raja Bau, ada rakyatnya gitu yang nggak mau deket sama rajanya karena bau ya seperti itu. Oh berarti seperti itu ya. Jadi alur ceritanya diambil aja dulu. Nanti gimana ceritanya? Kita yang ngatur sendiri ya, biar nanti kita nggak lupa kalau lagi cerita ya. Oke, dan ini ada lagi Kak Tobi. Tadi ini pemirsa kita antusias sekali nih Kak Tobi ini ya. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi Kak Tobi bisa suara sepertinya suara hidung. Kalau saya jadi sakit kepala Kak. Nah, ini ada suara hidung. Tadi ada suara perut, suara tenggorokan, ini ada suara hidung Kak Tobi. Iya. Gimana nih suara Kak Tobi? Ya, sebetulnya ya, tadi kuncinya hanya berlatih saja. Kalau dengan suara hidung seperti ini, memang awal-awalnya akan kita ini menjadi geli di sininya. Tapi kalau lama-lama kita gunakan, jadi asik saja. itu tekniknya gimana, Kak Tobi, untuk bisa jadi suara hidung gitu? Seperti kalau kita lagi pilek, Bunda. Tapi kan saya nggak harus pilek dulu, Kak Tobi. Gimana caranya? Iya, ya. Aliran udaranya kita naikkan aja lewat hidung. Jadi kalau mau katakan begini, aku sekarang mau pergi, aku sekarang mau pergi, aku sekarang mau pergi. Jadi lebih masuk di kerongkongan terus lewat hidung. Coba kita ulangi ya, suara perut. Aku sekarang mau pergi. Kerongkongan, suara biasanya yang kita pakai ngomong sehari-hari. Aku mau pergi. Kita naikkan lagi. Nah, aku juga mau ikut pergi. Aku ikut pergi sekarang. Boleh kan? Coba dilatih begitu. Tapi kalau sudah begini, biasanya anak-anak ketawa.
Kak kayak yang di lampu merah ya. Tapi asik dan lucu. Oke, apa namanya? Jadi kalau udah mendongeng nih pasti seru sekali gitu ya, Kak Tobi. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa pakai suara-suara aneh, nggak usah juga ya, Pak Tobi. Yang penting adalah bagaimana kita bisa apa namanya tuh menyampaikan cerita kita ya, Kak Tobi ya. Betul. Nanti suara-suara itu akan hadir dengan berapa kali kita bercerita. Berapa kali kita menjalankan cerita itu. Dan anak-anak itu kadang-kadang suka berkali-kali loh, Bunda. Berkali-kali minta cerita yang sama. Dan kalau kita salah, kadang-kadang dia yang membetulkan. Kok kemarin tidak begitu ya? Kok kemarin katanya nggak pergi ke pasar? Kemarin katanya pergi ke sekolah? Iya, setelah pulang sekolah, katanya ke pasar membeli sesuatu. Kadang-kadang kita yang bercerita kalau sudah seminggu, lupa yang kemarin. Karena yang kemarin kan kita juga berjalan begitu saja. Nah, itu gantian. Kalau anu malah gantian, coba kemarin gimana si kata. Nah, itulah daya serap anak-anak yang luar biasa. Saya boleh bercerita, Bunda. Dulu kata nenek saya kalau bercerita tentang Kancil itu sangat-sangat-sangat masuk. Dan ketika saya diajak ke kebun binatang beberapa sesudah agak besar, yang saya cari Kancil. Bagaimana si Kancil kok cerdas seperti yang ada di kepala saya? Begitu tahu ternyata, Nek, mana Kancilnya? Ya itu. Kok nggak pintar seperti bayangan saya ya? Kok hanya suka yang makan begitu saja? Nah, itulah. Makanya kadang-kadang di cerita itu selalu happy ending, karena cerita itu sangat-sangat-sangat masuk di alam bawah sadar anak. Sampai sekarang saya pun masih hafal betul bagaimana nenek saya bercerita seperti yang saya ceritakan dari awal tadi. Ini kelihatannya ya, neneknya asik sekali nih ya, Kak Tobi ya. Betul, tapi ya ada ongkosnya, saya harus mijit. Mijitnya sambil ini apa jalan di atas punggung ya, Kak Tobi ya. Iya. Nah, kalau sudah begitu nggak mau apa namanya, nggak mau cerita dulu baru dipijit, pijit dulu baru cerita. Karena kalau sudah bercerita saya pakai bantal lengan nenek, terus dia nenek pakai kipas, nah sudah asik. Ini ada lagi Kak Tobi nih dari sahabat luar biasa. Jadi boleh cerita sambil baca tapi dengan pilihan kata kita sendiri ya? Boleh. Itu biasanya anaknya kan yang belum bisa membaca, yang baru membaca gambar. Dan biasanya kalimatnya kalau kita tidak bisa memilih dengan buku yang dengan kalimat yang pendek, biasanya gambar itu ada yang tulisannya sudah penuh, itu biasanya untuk kelas anak-anak kelas yang sudah bisa membaca. Sementara putra kita belum bisa membaca, kita beli buku yang sudah banyak tulisannya, ya kita ringkas saja. Katakan di situ beberapa baris, ya sudah kita ambil aja intinya. Kalaupun tidak perlu sama sekali, bahkan tidak sama sekali pun tidak sama dengan tulisan, tidak masalah. Tapi kan paling tidak kita menyesuaikan dengan gambarnya. Gambar ada gajah, ada apa, terus kita sesuaikan dengan teks yang ada di situ, terus kita pakai bahasa kita sendiri. Wah, itu namanya Bunda kreatif, itu bagus. Oh iya, Kak Tobi, kan tadi ngomong-ngomong tentang buku cerita gitu ya, kan kalau cerita itu kan ada apa, ya tadi Kak Tobi bilang, apa, kalau untuk anak yang masih kecil kan ada gambarnya gitu ya, jadi apa, kita bisa membaca gambar gitu ya. Itu juga sebenarnya kan membaca gambar melatih anak juga ya, agar dia juga bisa membaca gambar ya, Kak Tobi ya. Iya, betul. Jadi meskipun gambarnya ini tetap sama, tapi ketika diberikan kepada anak yang lain, itu ceritanya bisa beda ya, Kak Tobi ya? Bisa beda. Betul. Ya, okay. Bisa beda. Bisa apa? Apa namanya itu? Saya soalnya pernah ke TK, dia belum bisa baca, tapi dia membaca gambar karena tidak sesuai dengan tulisan yang ada di situ, gitu ya. Oh, ternyata ini anak kreatif sekali, gitu ya, bisa menciptakan sebuah cerita. Betul, Bunda. Gambar, gitu ya. Dan ternyata itu bisa. Ini ya, baik ya untuk otak kita gitu ya. Oke, Kak Tobi, ini apa namanya?
membaca gambar tadi ini ya. Kalau misalnya nih, anak-anak gitu, kita nih guru gini ya, apa namanya itu, perlu nggak sih medi ketika kita apa namanya tuh mendongeng gitu ya, perlu menggunakan media nggak sih, Kak Tobi? Media itu sangat membantu ketika anak-anak itu masih balita, katakan TK gitu. Sangat-sangat membantu. Karena mereka, seperti itu tadi, membaca dengan pandangannya, mengimajinasikannya, itu akan lebih menarik. Karena tugas kita sebagai pendongeng, kalau ada medianya, juga tidak terlalu berat. Karena mereka yang jelas fokus pada boneka ini, pada alat peraga ini, gambar maupun boneka atau apa. Nah, cuman kadang-kadang kita memang perlu teknis khusus, teknik bagaimana kita memainkan boneka itu. Walaupun suaranya kita pakai yang tadi tinggi rendah itu aja ya, kita tidak boleh rebutan muka sama si tokoh ini. Oh. Maksudnya rebutan muka, katakan dia ngomong begini, tapi wajah kita ke anak-anak. Jadi anak-anak bingung nih yang ngomong bu guru apa kelinci ini. Jadi ketika kelinci yang ngomong, kita juga harus menghadap mereka. Halo teman-teman, aku sekarang mau bernyanyi bersama kalian, boleh kan? Aku mau bercerita sama kalian, boleh tidak teman-teman? Nah, sudah ada tiga ini. Kalau kita menghadap ke sini terus, aku sekarang mau menyanyi, aku juga. Anaknya bingung nih yang ngomong siapa. Berarti dari pandangan kita mengajak anak-anak ke tokoh ini, gitu Bunda. Berarti kalau kita menggunakan media, kita tetap harus menggunakan vokal yang berbeda juga, tapi kita harus ada fokusnya ya, Kak Tobi ya, agar anak tidak bingung ya. Ini yang mau apa sebetulnya gitu ya. Berarti apakah yang boneka yang ini atau boneka yang ini ataukah kita yang lagi mendongeng ya gitu. Iya, berarti harus kalau pakai media ini berarti ada tambahan pelajaran lagi nih nanti Kak Tobi nih ya. Iya. Ya enggak apa-apa. Jadi apa namanya tuh bisa nanti di acara selanjutnya ya Bu Ana ya. Jadi bagaimana mendongeng dengan menggunakan media. Ya. Okay, tapi tadi kita ingin tahu juga bagaimana penggunaan teknik vokal ketika kita menggunakan media tadi gitu ya. Ternyata harus jelas siapa yang mendongeng agar anak apa yang berbicara agar anak tidak bingung. Oke, untuk ini luar biasa sekali banyak tanggapan dari penonton kita ya, dari sahabat luar biasa, Classmate dan Insan dan Edukasi, karena memang mendongeng itu sangat mengasihkan gitu ya. Nah, saya ingin untuk terakhirnya, closing statement dari Bu Ana dan Kak Tobi. Silakan untuk pertama mungkin Bu Ana, silakan Bu Ana. Iya, baik. Buat Classmates Insan Edukasi dan sahabat luar biasa, kita perlu berupaya menyampaikan pesan-pesan, terutama pesan-pesan penting untuk membuat anak-anak kita siap berinteraksi secara sosial. Namun, di kondisi pandemi sekarang, menjadi lebih penting lagi untuk kita memberikan kepada mereka kewaspadaan. Teknik bercerita akan menjadi pola yang nyaman, menyenangkan, dan gunakan model vokal yang sesuai supaya memori anak-anak kita rapi, baik, dan mereka juga bahkan bisa mengajarkan kepada orang lain. Semoga tercapai Indonesia maju, generasi berikut luar biasa. Iya, terima kasih Bu Ana. Sekarang Kak Tobi, gimana nih Kak Tobi closing statement-nya? Iya, Bunda, tetap semangat, mendongeng itu asik. Jangan pernah takut untuk gagal. Karena apapun cerita Bunda, bagaimanapun bentuk suara Bunda, anak-anak Bunda akan lebih terhibur daripada ngundang Kak Tobi ke rumah Bunda. Terima kasih, tetap semangat mendongeng.
Oke, iya, wah menarik sekali bincang kita siang ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Kak Tobi, Ibu Anne, gitu ya, meskipun secara virtual dengan para presenter hebat ini dan luar biasa. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa mendongeng itu selain mengasihkan juga bisa mengedukasi kita semua. Salah satu caranya bagaimana kita melakukannya dengan teknik bercerita dengan vokal, teknik vokal yang baik. Kita tidak perlu harus membuat suara-suara yang sebenarnya kita nggak bisa. Kalau bisa ya silakan, tetapi kita bisa mengatur intonasi kita. Apakah kita dengan suara kita yang seperti ini, atau kita yang biasa kita katakan ya, kita bisa teknik vokal seperti biasa, atau kita bisa meninggikan atau merendahkan suara kita. Terima kasih banyak Ibu Anne, Kak Tobi atas kebersamaan kita siang ini. Semoga semua informasi dan inspirasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Izinkan kami untuk melanjutkan acara selanjutnya ke sesi 3.